Saudara sebangsa dan setanah air, khususnya umat Kristiani yang berbahagia, Natal tahun ini mengusung tema mereka akan menamakannya Immanuel. Melalui tema Natal ini kita diingatkan bahwa penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa ada menaungi kita sekalian. Kita memiliki harapan dan pertolongan sekalipun berada di masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana Yesus Kristus yang lahir sebagai pengajar kebaikan, kesederhanaan dan sosok yang memberi perhatian kepada kaum lemah, serta cinta kasih kepada sesama. Kami mengajak semua pihak agar perayaan Natal tahun ini hendaknya dilaksanakan secara sederhana, tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan dan berbagi kasih di tengah-tengah keluarga. Melalui semangat Natal, kami menghimbau seluruh umat Kristiani khususnya, dan segenap umat beragama untuk berpartisipasi aktif menciptakan suasana damai dan harmoni, seraya terus mendukung pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan. Mengakhiri sambutan ini, saya selaku Menteri Agama dan atas nama pribadi mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani Indonesia. Kiranya damai, sukacita, dan kebahagiaan Natal senantiasa menyertai kita sekalian dan membangkitkan semangat untuk mewujudkan kehidupan yang penuh damai dan bersahabat. Terima kasih. Fortune seemed his.